Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kendor ini, karena udah siang kah? Taip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tayyib, santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali atau pertemuan perdana kita di materi tajwid, yang mana pada sebelumnya kita melalui kegiatan belajar jarak jauh ya. Walaupun sekarang ada sebagian dari teman-teman kita yang mengikuti kelas online. Baik, Ustadz absen terlebih dahulu. Alexis Romero Filbait, Abdul Hafiz Adam Zaim, Adam Mujud, Adam min aina anta Adam, anta min aina, Banjarmasin, Kalimantan, Sulawesi, Tayyip, Ahmad Irwansyah, hadir, Dio Pramudia, hadir, Fathur Rahim, Habibi, hadir, Akbar Dwi, Ilal Hammam, Mujud Akbar Dwi, Akila Arkananta, Aina Akila, isolasi, ya, isolasi ya. Siapa tadi? Akila Arkananta ya? Yang isolasi ya? Ya. Ardan Mahendra Mujud, Ashifa Marzuko Gani Mujud, Farid Rizki Khairul Ridho, Raffi Andika hadir, Raihan, Raihan Akram, Sultan Rozan hadir, Muhammad Syamsi Al-Fajar Bilbaid, Rafli Akbar Bilbaid, Bilbaid, Renra Baruna hadir, iya, Rifki Andika Hafid hadir, Syafiq Abimayu hadir. Taib, nggak ada yang sakit ya, semuanya hadir ya, kecuali yang isolasi. Baik, siapa yang masih hafal baitnya? Ah, lupa semua? Ya, pertemuan akan datang, Ustadz minta dihafalkan dari bait pertama sampai 16. Ya. Kan kemarin hafalannya terakhir sampai bait ke 13. Sementara bait 14, 15 dan 16 kalau tidak salah kita telah mempelajarinya. Ya. Baik ya. Terakhir kita adalah bab ikhfa atau hukum mim nun sukun dan tanwin telah selesai. Ya, baik. Ada yang masih belum paham seputar izhar, idgham, ikhfa, iklab dan ikhfa? Mungkin kemarin. Ya, tapi Ustadz akan mengulang sebelum kita memasuki materi baru. Kita ulang terlebih dahulu. Ya, karena pada pertemuan kemarin ya,
masa-masa online, mungkin ada yang masih belum paham ataupun masih belum terganggu masalah koneksi dan hal-hal yang lainnya. Baik, nun sukun dan tanwin, ya. Siapa yang nulis nih? Ustaz Syabas, Ustaz Arif, Ustaz Ahmad, ya. Kita membahas nun sukun. Ya. Nun as-sakinah wa tanwin. Naam, تفضل. Baik. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Ada berapa? 5. Hah? Ada 4. Ya, silakan dibuka bait ke halaman ke 4. Halaman ke 4 silakan dibuka nun sukun dan tanwin. Halaman ke 4. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Ya, disebutkan pada bait yang ke 6. Lin nuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhut tabyini. Nun sukun memiliki atau tanwin, nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Dan beliau akan menyebutkan penjelasannya secara berurutan dari hukum yang pertama sampai kepada hukum yang ke-4. Ya. Hukum yang pertama adalah al-izhar, ya. Atau disebut dengan izhar halqi. Ya. Disebut dengan izhar halqi karena huruf-hurufnya keluar dari al-halaq atau tenggorokan. Ya, tenggorokan. Apa saja huruf-hurufnya? Hamzah, hamzun, fahaun, summa ainun, ha'u, summa ghainun, kha'u. Ya, ada 6 huruf. Keenam huruf ini, kalau kalian praktekkan di dalam mengucapkannya, maka tempat keluarnya atau makhrajnya dari tenggorokan. Hamzah, A, tenggorokan bagian bawah. Ha, juga tenggorokan bagian bawah. 2 huruf ini. Kemudian Ain dan Ha, bagian tengah. Coba, Ha. A. Iya, tenggorokan bagian tengah. Hamzah A. Kemudian H. Bukan H. H. Iya, H. Iya. Kemudian Ghain dan Kho, tenggorokan bagian atas. Coba. Azan kah? Gha, kha, gha, kha, iya. Baik. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dibaca dengan jelas karena izhar secara bahasa artinya jelas. Ya. Adapun secara istilah di halaman 5 coba dilihat, mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah. Ya, apabila ada sesudah keduanya salah satu huruf izhar, yaitu huruf-huruf halak, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang berjumlah 6.
Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah yan. Auna, ya. Nun terdapat pada sukun terdapat pada nun bertemu dengan hamzah, maka dibaca dengan jelas, diucapkan nun sukunnya, setelah sempurna langsung berpindah kepada huruf hamzah. Ini ada berapa kira-kira yang hadir kalau kayak gini dari 22? Fadal 2, 4, 5 yang tidak hadir ya. Taib. Baik. Maka dibaca dengan jelas. Yan auna, tidak dibaca dengan yan auna atau yang auna dan seterusnya. Taib. Sekarang Ustaz baca, kemudian kalian mengikuti. Yan auna. Ya. Kemudian contoh nun sukun bertemu dengan ha. Minhum. Ya. Kemudian contoh yang tanwin. Toiron ababil. Toiron ababil. Fariqon hada. Fariqon hada. Ya. Fariqon hada. Fariqon sempurna tanwinnya, langsung berpindah kepada huruf ha. Fariqon hada. Fahim tum? Ya. Seputar izhar fahim? Paham semua insyaallah? Alhamdulillah. Sekali lagi saya tanya, fahim tum? Ya. Jangan asal fahimna tapi masih belum paham, gak usah malu-malu ya. Ya. Taib. Walaupun Ustadz memberikan ringkasan dengan cepat, karena ini mengulang saja ya. Karena sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Taib. Kemudian hukum yang kedua dibuka pada halaman ke-6. Apa yang kedua? Al idgham. Hukum yang kedua adalah al idgham. Dibuka pada halaman yang ke-6. Halaman ke-6. Bait ke-9. Syekh menyebutkan wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham yang juga terdapat pada 6 huruf. Ya, terdapat pada 6 huruf. Yang hurufnya adalah yarmalun. Yarmalun. Baik, ada 6 huruf ya. Yang pertama huruf ya. Yang kedua huruf ro. Yang ketiga mim. Yang keempat lam. Yang kelima adalah waw. Yang keenam adalah nun, afwan. Kemudian idgham secara bahasa pada halaman ke-6, coba kalian simak, adalah memasukkan. Ya. Adapun secara istilah adalah memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat, dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti yang kedua. Ya. Contohnya adalah huruf yang pertama nun sukun. Sekarang kita masukkan kepada huruf yang kedua. Dan tentunya huruf kedua menjadi huruf yang berharokat. Ya. Membaca idgham tentu berbeda dengan membaca seperti izhar yang tadi kita praktekkan. Kita tidak membacanya dengan izhar. Man yakulu, akan tetapi
kita diminta untuk memasukkan kepada huruf setelahnya. Kemudian kalau di situ ada sifat gunnah, maka diberikan gunnahnya. Kalau di situ tidak ada sifat gunnahnya atau kita kenal dengan idgham bi ghairi gunnah, maka tidak perlu dilafadzkan gunnahnya. Ya. Kenapa pian ke belakang? Ya, bagus bagus. Apa yang dilihat di hutan di belakang? Ada serigala apa ada apa? Enggak ada ya. Ya, fokus. Ustaz minta fokus barakallahu fik. Ya. Baik. Maka membacanya yang benar adalah may yaqulu. May yaqulu. Wahid isnin salasa. May yaqulu. May yaqulu. Tayib. Sampai sini paham? Paham. Ya. Kemudian beliau menyebutkan akan tetapi idgham itu terbagi menjadi dua bagian. Yang satu dimasukkan disertai dengan gunnah, yang satu dimasukkan tidak disertai dengan gunnah, atau kita kenal dengan idgham bi gunnah dan bila gunnah. Iya. Ya, atau bahasa Arabnya bi gunnah, dan bahasa Arab yang di sini bi ghairi gunnah. Tayyib, santuk. Ya. Huruf-huruf yang idgham bi gunnah adalah yanmu. Artinya kita hilangkan huruf yang kedua, huruf ra, dan huruf yang keempat, huruf lam. Maka menjadi susunan katanya adalah yan, yanmu. Kemudian ya, Ustaz agak besar nulisnya ya, karena kasihan kawan-kawan antum yang masih di rumah. Yanmu. Kemudian huruf yang bi ghairi gunnah adalah lam dan ro, ya. Karena kita ambil tadi ya huruf yang ketiga, keempat dan huruf yang kedua kita ambil, maka tersisa huruf lam dan huruf ro. Atau kita pindahkan kepada idgham bi ghairi gunnah. Taib. Baik. Sekarang kita praktekkan contoh yang terdapat pada dua idgham yang ada di halaman 7. Ya. Kita baca. May yaqulu. May yaqulu. Ya. Kita masukkan kepada huruf setelahnya nunnya, kemudian disertai dengan gunnah atau suara dengung. Barqu yaj'alun. Itu tanwin bertemu dengan huruf ya. Min nur. Min nur. Ya. Hittatun naghfir. Hittatun naghfir. Ya. Sekarang kita membaca contoh yang terdapat pada tanwin bertemu dengan huruf lam. Syarrul lakum. Ya, atau tanwin bertemu dengan huruf ro. La raufur rahim. La raufur rahim. Ya, maka tidak di azan ya, belum azan. Man muazzin? Allah. Siapa yang azan? Hmm? Allah.
Man Faris. Baik, kita lanjutkan pada contoh nun sukun bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro, atau nun sukun bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Salah. Enggak. Cedera enggak? Hah? Di mana? Kamar mandi bawah sini. Di WC-nya apa di itunya? Adam. Sakit tangannya? Ya. Masih bisa atau mau istirahat dulu? Ya. Ya, semoga enggak terjadi apa-apa ya, insyaallah. Baik. Hati-hati. Pakai sendal kah tadi? Pakai sendal kamar mandinya. Ya, baik, kita lanjutkan. Syarrul lakum, contoh ya, baik. Ustaz baca lagi. Syarrul lakum. Syarrul lakum. La raufur rahim. La raufur rahim. Min ladunhu. Min ladunhu. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Tentunya ada perbedaan antara contoh yang di atas sama contoh yang ada di bawah. Sekalipun kita masukkan huruf nun kepada huruf lam dan huruf ro, tetapi tidak disertai dengan idgham bi gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Tidak dibaca dengan milladun ya atau mirrabbihim, akan tetapi langsung saja
dimasukkan kepada huruf keduanya, lam dan ro, tidak disertai dengan gunnah. Ya. Fahim tum? Taib. Kemudian hukum yang ketiga, kita lanjutkan. Hukum yang ketiga adalah al-iqlab. Al-iqlab atau disebut al-qalb, al-qalbu. Secara bahasa artinya mengubah dari bentuk aslinya. Pada halaman ke-8, mengubah sesuatu dari letak yang aslinya. Taib. Beliau menyebutkan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bighunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga adalah iqlab pada huruf ba, yaitu berubah menjadi mim dengan gunnah serta disamarkan. Menurut bahasa, iqlab adalah mengubah sesuatu dari letaknya yang tabii. Dan menurut istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin pada ba menjadi mim yang tersembunyi. Artinya jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dirubah menjadi miman. Ya. Contohnya, beliau menyebutkan nun bertemu dengan ba. Ya. Dan biasanya di dalam mushaf, tanda sukun yang terdapat pada nun diganti dengan mim kecil. Ya. Diberikan tanda mim kecil. Ya. Maka kita membaca dengan, saya Ustaz contohkan, kita baca sama-sama. Mim ba'di, mim ba'di. Ya. Ambi'hum, ambi'hum. Yambu'a, yambu'a. Ya, itu contoh yang nun bertemu dengan ba. Kemudian tanwin yang bertemu dengan ba, sami'am basira, alimum bidzati, alimum bidzati, dalalim ba'id, dalalim ba'id. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Itu contoh tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Tanwin yang terdapat pada huruf ain, sami'am basira, alimum bidzati, dan dolalim ba'id. Maka huruf iqlab hanya satu saja, yaitu adalah ba. Ya. Sampai sini paham? Paham. Hah? Ada yang belum? Siapa yang belum? Enggak ada ya? Paham tuh insyaallah? Belum kah? Siapa yang bilang belum tadi? Enggak ada ya? Ya, taip. Mungkin salah dengar. Kemudian hukum yang terakhir adalah al-ikhfa. Ya. Ikhfa secara bahasa adalah as-satru. Ya. Atau satrun. Ya, di buku as-satr, ya. Satru. Artinya menutup, ya. Huruf ikhfa ada 15, ya. Kemudian terangkum pada bait sif za sanakam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan do zalima. Ya. Dari susunan kalimat ini habis kah? Belum. Oke.
Masih setengah jam lagi ya, lebih ya. Masih lama. Dari susunan bait syair ini, setiap awal hurufnya disitulah huruf-huruf ikhfa, yaitu sif adalah huruf sad, za huruf za, sa huruf sa, kam huruf kaf, jad huruf huruf apa ini? Jim, ya. Syakhsun huruf shin, ya. Syakhsun, ya. Sad sudah tadi ya. Kod huruf huruf apa ini? Huruf apa? Kof. Sama huruf sa. Dum huruf dal. Toyiban huruf to. Zid huruf zai. Fa huruf fi huruf fa. Tukon huruf ta. Do huruf dot. Zolima huruf zo. Ya. Baik. Ada 15 huruf-huruf ikhfa atau sisa dari huruf izhar, huruf idgham dan huruf iklab. Sisanya itu. Izhar ada 6. Idgham ada 6 berarti 12. Iklab ada 1 berarti 13 dan huruf hijaiyah 28. Maka sisanya ada 15. Taib. Ikhfa menurut bahasa adalah satrun, artinya menutup, ya, menutup. Ya, maka sesuatu yang tertutup. Ya. Atau di dalam bahasa Arab, gorden, apa bahasa Arabnya gorden? Sitar, karena dia menutupi dari ya. Sinar juga menutupi dari pandangan orang, ya. Kaca supaya jendelanya tidak terlihat, maka dipasangi gorden, ya, supaya tertutup. Taib. Sitarotun ya, benar ya? Ya. Insyaallah. Bagus bahasa Arabnya. Kelas 7B ini hebat-hebat bahasa Arabnya insyaallah. Ya, kemudian secara istilah adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan antara izhar dan idgham, kosong dari atau tidak ada tanda tasdid sama sekali, dengan tetapnya gunnah pada huruf yang diikhfakan, pada huruf yang diikhfakan. Taib. Ya, jadi tengah-tengah. Misalkan Ustaz ambil contoh di halaman ke-10, silakan. Apa contohnya? Tolong sebutkan contohnya apa? Pada halaman 10 apa itu? Amalan sholihah. Ya. Taib. Membacanya tidak juga dibaca dengan izhar, tidak juga dibaca dengan idgham. Ya, tidak dibaca dengan izhar, tidak dibaca. Membaca dengan izhar, ya. Tafadhal. Kita baca dengan amalan shalihah. Tanpa gunnah sama sekali. Ketika membaca amalan shalihah. Seperti itu. Kemudian membaca dengan idgham, karena idgham kita ketahui tasdid, ya. Huruf yang kedua ketika dimasukkan dia menjadi tasdid. Sementara di situ diketerangkan pada buku kalian, kosong dari atau tidak ada tanda tasdid sama sekali. Ya, itu bisa antum stabiloin, kosong dari atau tidak ada tanda tasdid sama sekali pada halaman 9 itu. Ya. Artinya tidak dibaca dengan amalas sholihah. Paham ya? Amalas sholihah. Akan tetapi
dibaca dengan disamarkan antara keduanya, yaitu idgham dan izhar, dan disertai dengan gunnah. Taib. Al-an praktek nutabbik al-qira'ah. Kita praktek membaca semuanya mengikuti ustaz. Amalan saliha. Amalan saliha. Walaman sabara. Walaman sabara. Ya. Sekarang ustaz minta, siapa ini? Yang belakang kamera. Nama antum siapa? Ya kan antum. Maskernya hitam siapa? Fathur Rahim. Silakan dibaca contoh yang ketiga. Yang surkum. Agak dilamakan. Yang surkum. Ya, yang surkum. Ya, sampingnya silakan akhi baca. Ya, silakan. Hah? Setelahnya, dzilling. Setelahnya dzilling dzi. Liung zero. Iya, silakan masker merah putih Indonesia. Siapa namanya? Siapa? Farid. Ya, silakan Farid. Yauma idzin samaniyah. Yauma idzin samaniyah. Ya, Farid sudah setor sampai surah apa sama musyrifnya? At-takwir. Baik. Ahsan. Sudah selesai at-takwirnya? Takwir. Hah? Bagus, masya Allah. Ya, belakangnya Farid, silakan baca. Iya, antum baju coklat ya. Min samaratin. Taib. Ustaz minta Fadri Marzuko. Aina Fadri? Iqra Fadri. Bebas di situ. Contoh ikhfa baca. Unsa. Ahsanta. Taib. Akbar Dwi Cahyo. Aina Akbar? Ah, antum kah? Taib. Asyifa Ilham Nasution, aina? Fadal Asyifa. Coba, saya pengen lihat. Yang keras suaranya Asyifa. Silakan baca aja contoh ikhfa yang ada di situ. Hah? Bebas ya, silakan. Walikullin ja'alna. Ya, mentas. Siapa yang masih belum paham seputar ikhfa? Yang ada yang belum paham ada? Kira-kira? Hah? Kurang. Ya, apa yang kurang pahamnya di sebelah mananya? Di bagian mananya yang belum paham? Hah? Baik, coba. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, yaitu huruf yang ada di halaman 9 ya. Dan dibikin rumus oleh beliau Sifza Tanakam itu agar kita mudah mengingat-ingat huruf ikhfa. Akan susah kita ketika menyebutkan satu-satu. Sod, dal, jim, kaf, ta, sangat susah. Tetapi ketika kita hafal rumusnya Sifza Tanakam, maka itu membantu kita mempermudah di dalam mengingatnya. Ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ini, maka
kita membacanya tidak dengan izhar, dibaca jelas. Misalkan nun bertemu dengan jim. Siapa namanya tadi? Akbar. Ya. Bagaimana membaca dengan izhar? Manja, jelas. Tidak ada suara dengungnya. Manja. Bagaimana membaca dengan idgham? Dimasukkan, jadi bertasdid. Manja misalnya. Dan tidak mungkin orang membaca dengan majja. Ya, majja. Mungkin ada tapi jarang. Maka kita membacanya dengan samar, tidak dibaca dengan idgham, tidak dibaca dengan izhar. Maka membacanya dengan manja. Maksudnya disamarkan adalah ketika membaca ikhfa, setelah mengucapkan nun sukunnya, nun yang terdapat pada ini, kita mempersiapkan kepada makhraj yang ingin kita ikhfakan, yaitu huruf jim. Manja. Jadi mempersiapkan jauh-jauh setelah huruf nun yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita, mempersiapkan kepada huruf berapa? Huruf ikhfa atau huruf yang ingin kita ikhfakan. Sampai sini paham? Insyaallah paham antum? Insyaallah. Taib. Catatan pada halaman ke-11, membaca ikhfa terkadang karena tadi disebutkan mempersiapkan ikhfa itu adalah mempersiapkan makhrajnya yang ingin kita ikhfakan. Terkadang seseorang membacanya dengan memanjangkan huruf sebelum pada huruf nun. Contohnya adalah kuntum, itu salah. Akan tetapi kuntum. Ucapkan huruf kaf dengan sempurna. Misalkan kuntum, ya, 1 2 3 kuntum. 1 kuntum. Bukan kung, ya, kuntum. Itu salah ya. Kuntum itu salah. Kenapa? Karena kalau seperti itu huruf kafnya kita baca menjadi panjang atau disebut dengan mengisbakkan. Ini bacaan yang salah. Akan tetapi seperti biasa kita membaca, ucapkan huruf sebelumnya kun, tapi disertai dengan ikhfa. Kuntum disertai dengan ikhfa. Taib. Ada tambahan seputar idgham tadi kelewat. Kalau terjadi dalam satu kata itu tidak bisa menjadi idgham. Dibuka pada halaman ke-12. Halaman 12. Apabila nun sukun atau nun sukun bertemu dengan waw atau ya, akan terdapat pada satu kata, maka tidak dibaca dengan idgham, tetapi disebut dengan izhar mutlak. Dan ini hanya terdapat 4 contoh saja di dalam Al-Quran. Halaman 12, bagian atas, pembagian izhar. Ya. Maka kata sinwanun, kinwanun, dan bunyanun, dan ad-dunya tidak dibaca dengan idgham, yaitu dimasukkan. Seperti contoh 1 2 3 siwan. Ya, itu salah. Tetapi dibaca dengan sinwan. Tinwan. Juga kata bunyan tidak dibaca dengan buyan. Tetapi dibaca dengan bunyan. Kata ad-dunya tidak juga dibaca dengan seperti ad-duya. Akan tetapi dibaca dengan ad-dunya. Ya. Ya. Dan ini hanya terdapat pada 4 kata saja di dalam Al-Quran. Ya. Dan yang paling sering diulang adalah kata ad-dunya. Mengapa dia tidak disebut dengan idgham? Dikarenakan tidak sempurna syaratnya, karena idgham harus terdiri dari 2 kata. Seperti
ada contoh yang di atas ini. Dari dua kata man ya'mal. Nunnya terpisah, ya'nya terpisah di kata yang lain. Ini kata yang pertama dan ini kata yang kedua. Ya. Adapun sinwan dari kata satu saja. Nunnya dan wawnya bahkan bergabung pada satu kata. Adapun ini terpisah pada dua kata. Taib. Fahim tum insyaallah? Taib. Al-an sa nadrus darsan jadi dan kita memasuki bab baru dan ini adalah pelajaran utama kita pada pertemuan hari ini karena tadi kita masih murojaah ya. Dan ingat pertemuan akan datang murojaah hafalan baitnya insyaallah Ustaz akan masukkan kepada penilaian harian insyaallah. Barakallahu fiik. Ya sampai 16. Dari sekarang dicicil 2-2 sehari 2-2. Nanti ketemu pada hari Rabu dapat insyaallah 2 atau 3 bait ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan di dalam menghafal. Amin. Baik. Kita lanjutkan bait yang ke-17. Ustaz baca kalian mengikuti. Wa gunna miman thumma nunan shuddida. Aina Rois, siapa ketua kelasnya? Roisul Fasal? Ah, Rozan. Ayo, coba bergerak dulu, biar semangat. Coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya, harokah. Naam. Ya, terserah. Mau goyang kepala, mau goyang. Ya. Tayyib. Ya. Silakan. Ijlisu. Ya. Capek? Capek ya. Ya. Tapi insya Allah capek yang membuahkan hasil insya Allah. Ada pahalanya dan juga banyak manfaatnya ya. Pahalanya banyak insya Allah. Taib. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Ya, masih belum kompak. 1, 2, 3. Wa gunna miman thumma nunan. Ya, Ustaz dulu kemudian kalian mengikuti. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya. Kita baca 3 kali lagi insyaallah hafal. Ya. Antara azan dan iqamah. Rumah kita masih lama ya.
wa gunna miman thumma nunan suddida wa gunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dua kali lagi, wa gunna miman thumma nunan suddida wa gunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa gunna miman thumma nunan suddida wa gunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, sekali lagi, wa gunna miman thumma nunan suddida wa gunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa sammi kullan. Siapa yang hafal? Ya, silakan. Ismuka? Syafiq. Syafiq Abimayu. Mumtaz. Tafadhal, Razan. Jarib Razan. Hafal? Tafadhal. Ya, sekali lagi saya baca ya. Wa gunna miman thumma nunan suddida wa gunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa sammi kullan harfa gunnatin bada wa gunna miman thumma nunan suddida wa gunna miman thumma nunan suddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada tafadhal man yurid ay yujarrib man yurid ay yaqra tafadhal atau saya tunjuk ya dio aina dio tafadhal dio hafal enggak dio masih belum. Habibi Albani hafal? Belum? Mahendra? Hafal? Sedikit lagi. Rafli enggak ada ya. Khairul Ridha. Aina Khairul Ridha? Muhammad Khairul Ridha. Fadhal akhi. Tutup bukunya. Ya. Sebenarnya hafal, cuman malu aja. Silakan. Ya, sekali lagi Ustaz baca ya. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Tafadhal man yurid ay yaqra? Hah? Anta? Tafadhal. Irfa Saud. Dia lagukan kayak Syafiq tadi bagus. Wa gunna miman. Wa sammi. Ya. Man Wahid Sani, fadal. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kulla harfa. Ismuka akhi? Ismuka? Muhammad Ardan. Tayyib, man? Fadal akhi.
Iya, ahsan ta. Tafadhal, man yurid? Sekali lagi, wa gunna miman summa nunan shuddida. Wa gunna miman summa nunan shuddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, santum. Baik, Ustaz baca terjemahannya bait ke-17. Dan gunnahkanlah, maksudnya dan dengungkanlah mim kemudian nun yang bertasdid, dan namai semuanya dengan gunnah yang tampak. Penjelasan syarah. Huruf-huruf yang bertasdid merupakan pengibaratan dari dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Lantas keduanya ditulis dengan satu huruf dan diucapkan dengan dua huruf. Ya. Huruf yang bertasdid pada dasarnya terdiri dari dua huruf. Contoh inna. Ya. Maka ketika kita uraikan menjadi in, nah begitu juga amma, maka am ma, ya, terdiri dari dua huruf. Dan berlaku juga pada huruf-huruf hijaiyah yang lain. Ketika ditasdidkan, maka pada dasarnya terdiri dari dua huruf. Misalkan huruf ba, ya, abba menjadi abba. Ya. Tetapi huruf-huruf hijaiyah yang lain selain nun dan mim yang bertasdid tidak terdapat gunnah. Adapun huruf nun dan mim, mengapa dia memiliki sifat gunnah? Karena nun dan mim adalah sifat utamanya gunnah. Ya, contoh kalian mengucapkan huruf nun yang sukun. Maka coba dipegang hidungnya. An. Ada suara dengungan yang terdapat pada hidung. Ya. Berbeda antum mengucapkan huruf fa misalnya. Af. Tahan. Af. Bersih kan? Bersih enggak? Bersih, enggak ada suara tertahan. Ya. Sampai di sini paham? Kelas. Jadi nun dan mim yang bertasdid maka dia harus gunnah. Disebutkan oleh ulama tajwid disebut dengan gunnah. Musyaddadah atau bahasa Indonesianya gunnah ya, musyaddadah. Tayyib. Maka kata al-jannah kata al-jannah, kalau antum membaca tanpa disertai gunnah maka tidak benar.
yang benar adalah digunakan. Maka di situ perintahnya wa gunna, dan gunakanlah. Misalkan ada yang membaca al jannah, tetapi yang benar adalah 1, 2, 3 al jannah. Iya. Atau ada yang membaca pada surah An-Nas pada ayat yang terakhir minal jinnati wan nas, seperti itu. Tapi yang benar adalah minal jinnati wan nas. Kompak, sekali lagi Ustaz ulangi. Minal jinnati wan nas. Iya. Sampai sini paham insyaallah? Ya. Seperti contoh di halaman ke-13 kita baca al jannah. 1, 2, 3 al jannah. Al jannah. Annan nasa. Summa. Summa. Lamma. Lamma. Al-khannas. Jamma. Jamma. Ya, ada yang bertanya? Enggak ada? Ya. Baik, kita baca sekali lagi baitnya. Mudah-mudahan ada yang hafal. Naam. Karena dia terdiri dari satu kata. Kalau idgham harus dari dua kata. Ya. Baik. Baik. Duduk-duduk, enggak apa. Ya. Disebutkan illa idza kana bikilmatin. Kecuali pada halaman ke-6 bait yang ke-11 disimak sampingnya. Mas Rozan, siapa namanya? Siapa namanya antum? Ardan. Illa idza kana bikilmatin. Kecuali jika keduanya pada satu kata. Maksudnya nun dan waw atau nun dan ya pada satu kata. Fala tudghim, maka janganlah Anda idghamkan. Seperti contohnya ad-dunya kemudian sinwan. Paham sampai sini? Ya, kalau satu kata contohnya dunya. Iya. Sinwan. Iya. Karena dalam satu kata. Iya, maka dia disebut dengan izhar mutlak. Kenapa? Agar bisa membedakan dengan izhar halqi. Ya. Izhar halqi yang tentunya hurufnya keluar dari halak atau dari tenggorokan. Baik, paham sampai sini Ardan? Ya. Adapun idgham harus dari dua kata. Ini kan satu kata nih. Nun sama ya menyatu pada satu kata. Nun sama waw menyatu pada satu kata. Menyatu pada satu kata. Adapun yang ingin kita idghamkan harus terdapat dari dua kata. Contohnya man ya'mal. Nunnya di kata yang lain, ya-nya di kata yang lain. Atau nun bertemu dengan waw min miwal misalkan. Nunnya di kata yang lain, wawnya di kata yang lain, terpisah. Ya.
Paham sampai sini? Insyaallah. Barakallahu fikum. Hasan, Ustaz senang kalau ada yang bertanya. Ya. Baik. Ada lagi? Enggak ada. Kalau enggak ada, Ustaz yang bertanya. Ya, tolong carikan contoh nun sukun yang bertasdid atau mim yang bertasdid. Saudara Raffi Andika, mana? Raffi Andika, sudah ditunjuk belum tadi sama Ustaz? Sudah ya? Coba saudara Khairur Ridho. Khairur Ridho, silakan. Cari nun sukun yang nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid. Silakan. Bebas. Ya, silakan. Cari mana Khairur Ridho? Ya, silakan Ridho, cari. Hah? Gimana? Cari nun sukun dan mim yang bertasdid. Nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid. Silakan. Cari contoh dari Al-Qur'an nun yang bertasdid. Silakan. Bebas. Contohnya apa? Surat An-Naba ayat Al-Jannati. Iya, itu Al-Jannati. Itu yang ada di buku. Contoh Amma Yatasa'alun. Tayyib. Mimnya ada tasdidnya enggak, Ridho? Ridho? Ada ya. Baik, kita baca. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il 'adzim. Atau wan naziati gharqa. Wan naziati gharqa. Wan nasitati nasta. Wan nasitati nasta. Ya. Tolong siapa lagi yang mencarikan? Silakan. Cari yang bertasdid. Naam anta. Inna. Iya, inna misalkan. Inna a'tayna kal-kautsar. Rozan wujud Rozan? Contoh cari Rozan ada? Iya, silakan. Sampingnya Rozan siapa? Ardan. Naam. Ardan, Ardan, silakan Ardan. Innallazi. Innallazi, ya. Mahendra, silakan. Hah? Rendra. Oh, Rendra. Summa, ya. Ahsanta. Belakangnya masker hijau, silakan. Alif lam mim. Iya, itu tapi tidak kelihatan wujudnya. Benar itu tasdidnya. Tapi di situ tidak ada itunya. Cari yang lain, cari yang lain. Ahsanta, barakallah. Ya, silakan. Pak. La, Pak Ambatsna. Nun ketemu ba itu. Ya. Fa'amman. Ya, fa'amman sakulat mawaz dan seterusnya. Taib. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.